Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para kreator, kita bertemu kembali pada hari ini. Jadi hari ini gue ingin menuntaskan perjalanan gue bersama HTR dengan menonton Seventeen Us Again. Jadi ini adalah sebuah penutup yang sangat-sangat manis harusnya, dan juga kayak semacam lagu kebangsaan dari para kreator. Dan kalian semua menyarankan kalau udah selesai HTR, gue wajib untuk menyaksikan lagu ini. So okay, gue akan nutup perjalanan gue bersama HTR selama 13, 14, 15 mingguan, gue udah lupa pokoknya segituan pokoknya. So kira-kira akan terjadi apakah gue akan nangis lagi seperti yang di epilog HTR? Kita akan lihat sama-sama. Untuk kalian semua para kadet yang melihat seluruh resep gue tercepetin di sini, atau gue harus taruh playlist dulu, resep gue tercepetin di situ. Buat kalian semua yang pengen ngomong, ke gue, berarti ke gue, bahkan dia pengen coba untuk respon sebisa mungkin, oke? Di samping sudah ada semacam MV atau kayak lirik video dari Us Again, so gue akan mencoba untuk nggak cengeng pada video kali ini. Kita akan lihat, oke? Kita akan siap, in 3, 2, 1, 17, please hit me, let's go. Ya elah, perlu juga awal udah piano, udah sangat-sangat deep, sangat-sangat sedih kayak ini. Oke, okay. Ayo kita nikmati suara. Aransemennya udah sangat-sangat deep banget nih guys. Oke, okay, gue mesti baca liriknya karena kalian bilang sangat-sangat bagus liriknya, jadi gue mesti baca. Dan segala macam kayak quote-quote dari ending-ending HTR itu katanya dijadikan lirik lagu di sini. Kita akan lihat. I'll pave the road for you someday. Wow. Oke, liriknya mantap. Vokalnya. Deep banget ya. Wow. Nice. Keren. Ayo, let's meet again. Gue pengen sih ketemu dengan mereka. Oke. Voice pertama dan riff pertama sangat-sangat menyentuh liriknya, kayak sangat-sangat memperlihatkan kedekatan antara Kurt dan Seventeen, luar biasa. Dan sangat-sangat deep juga makna dari lagu ini ya. Oke, gue mulai dapat vibe ya guys. Tetap gua salfok sama semua vokal mereka sih yang luar biasa semuanya. Mulai merinding. Ada high note di situ yang membuat gue tambah merinding. Merinding guys. Kau juga
keren 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 keren. Nice, 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 nice. Mantap, mantap, mantap. Mantap. COVID cepatlah berakhir. Biar mereka bisa tour lagi kan. Ketemu dengan para kerat secara langsung. Abis ya. Wah, amazing. So guys, itu tadi ya. As again, The Seventeen. Untungnya gue gak nangis kali ini. Karena mungkin kalau ada MV-nya, kayak melihat mereka lagi peluk-pelukan, lagi nangis, atau lihat para fans yang nangis, mungkin gue akan ikutan nangis. Karena gue orang yang gampang menyerap emosi mereka dari orang yang gue nonton. Tetapi karena gak ada MV-nya, cuma liriknya, jadi gue masih bisa nahan dan gue masih kuat. Tetapi liriknya sangat luar biasa tentang perjuangan mereka, tentang juga kebersamaan antara Kera dan juga Seventeen, tentang kebersamaan, tentang melewati semua tantangan, journey bersama-sama. Jadi gue sebagai Kera yang baru secara cukup-cukup tersentuh. Jadi gue bisa membayangkan gimana kalau jadi kalian yang keret lama mengikuti mereka, pasti bakal lebih tersentuh lagi oleh lagu ini. So, keret, thank you udah mengikuti dengan gue selama ini dengan Seventeen. Dan juga Tiket Seventeen adalah lagu yang sangat-sangat indah dan sangat luar biasa. So, kalian semua para keret silahkan subscribe, karena gue akan terus bertualang dengan Seventeen. Dan juga silahkan rekomendasi tentang mereka. Silahkan komen di bawah, juga akan coba bantu semuanya, oke? Okay? So, karena thank you dan see you di konten paling selanjutnya. Bye-bye, thank you, dadah.